warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Vin. Nah, hari ini saya lagi di Stadion Rono Demang. Rugby ini. Ya, rugby ya. Saya bersama dengan Ayu. Yuk, nyaring-nyaring yuk. Sudah mulai bila nih ngeluti rugby? Dari tahun kemarin itu. Dari tahun kemarin ya. Rugby-nya juga baru di Kukar ya? Iya, baru. Oh ya, nanti kita bikin lagi, nanti kita lihat bagaimana keseruannya mereka main rugby. Ikutin terus sahabat Pin Channel. Let's go. Sahabat Pin, saya lagi bersama dengan pelatih rugby di Kutai Kartanegara. Saya mau tanya-tanya nih di coach. Ya, coach saya ini juga ponakan saya. Jadi Mat, ya ini Ahmad nih. Jadi rugby ini mulai berkembangnya di sini atau di Masipkan ini mulai kapan? Mulai tahun 2021. Jadi induk organisasinya? Jadi nama induk organisasinya namanya PRUE. Jadi Persatuan Rugby Union Indonesia. Oh, Persatuan Rugby Union Indonesia. Rugby Union Indonesia. Ya. Berapa jumlah pesertanya? Yang main berapa? Itu ada berbagai macam kategori. Ada yang 7 itu berarti 7, yang 10, 10, yang 15, 15 orang main. 15 orang. Yang 5 ada juga tapi di pantai. Jadi yang sering dipertandingkan ini di Porprov nanti itu yang 7 dengan 10 yang pertandingkan di berapa menit. Jadi 7 dan 10. Yeah. Artinya 10 ini 10. 10. Jadi 10 menit waktunya. Oh, jadi 10 2 menit. 2 kali 10 menit. 2 kali 10 menit. Lapangannya seukuran lapangan. Ini sama ukuran bola. Oh, lapangan bola. Terus gawangnya nih. Nah, jadi gawangnya Toha itu tendang untuk tendang konversi. Jadi bisa try kita bawa bola di ujung, ditarik lagi sekarang ini untuk tendang situ bolanya. Jadi ditendang di main bola biasa. Itu dapat 2 poin tambahannya. Jadi misalnya try 5 poin, tambah itu 2 poin, jadi 7 poin. Jadi nanti ikutin keseruannya ya. Coach Mamat ngelatih anak didiknya. Sekarang jumlah anak didik berapa nih sekarang? Yang cewek sekitar 15. Cewek 15. Yang cowok 20. Jadi kalau untuk porprov sudah bisa untuk pertandingan? Bisa atau, sudah. Atau eksibisi? Dipertandingkan, medali. Dapat medali. Medali. Oke, sahabat Pin, ikutin terus sahabat Pin Channel. Jangan lupa like, comment, and share. And subscribe sebanyak-banyaknya. Kita ikutin mereka latihan. Let's go. Lagi bersama salah satu coach Yonium. Nah, jadi ini ada tentang scoringnya. Scoring ini dari sepanjangan lapangan bola ini sampai ke ujung sana itu skornya. Skor nilainya berapa? 5. 5. 5. Terus habis itu kita dapat tendangan lagi. Dapat tendangan seperti penalti. Tendangan penalti. Apabila etam dari pinggir berarti pinggir juga ya. Pinggir. Kalau di tengah tengah juga. Tengah tengah juga, tapi kan pinggir
pemain PON pun belum tentu bisa bisa masuk. Sampai situ di gawang ya, aja di tadi ya. Ya, apalagi pemain amatir kan. Jadi Sidan maunya pasti selalu golnya ke tengah. Ke tengah gawang. Jadi apabila di tengah dapat skor tambahan itu kan nyaman nendang. Oke, sahabat Vin. Kita sedikit-sedikit nih kisi-kisi tekniknya nih. Sip. Atau cara bermainnya rugby. Mudah-mudahan yang di luar sana kalau suka dengan rugby bisa nanti hubungin salah satu dari coachnya. Bisa gabung ya. Sekretariat di mana nih sekarang nih? Sekretariat sementara di Jalan Patin. Oh, Jalan Patin. Oke, sahabat Pin, ikutin dah. Saya mau ngeliatinnya mainnya 7 lawan 7. Waktunya? 7 dalam 7 menit. 7 menit itu 7 menitnya itu full 7 menit full atau 7 menit. Kalau out ya di stop. Oh, stop. Di stop. Oke. Okay. Sahabat Pin, ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe sahabat Vin channel. Let's go! Satu namanya Ayu kan? Iya. Ya Ayu, yuk senang rugby kenapa sih? Karena seru mainnya coach. Seru ya? Iya. Mainnya sudah berapa kali main nih? Sudah dua kali. Berarti pernah juara dong? Pernah juara. Yang pertama juara di Samarinda dapat perunggu. Heeh. Uh-huh. Piala Walikota. Wali kota ya. Pengen main rugby apa pengen main bola sih? Dua-duanya. Atau pengen kamu? Iya. Yeah. Ayo gimana yuk? Pengen apa? Pengen dua-duanya atau pengen satu-satu? Dua aja lebih baik. Dua aja lebih baik. Emang KB. Komen, share, dan subscribe sahabat Pin channel sebanyak-banyaknya. Oke? Kartu warna itu.